atas ada Shanna. Her sister. Yes, my sister. Lagi challenge mana MG? Maksimil banget. Udah Citayam banget gak sih? Yes, lebel. Gini dong. Lebel. Iya. Coba. Lebel. Beda ya kalau anak cantik yang ngomong lebel ya. Jadi ini bongnya versi cewek, guys. Lebel. Yuk, kita langsung aja masuk. Kita cari zebra crossnya yang mana sih? Sama sesusah apa sih cari icon-iconnya di Citayam Fashion Week ini gitu. Kita pengen tahu segimana susahnya nyari mereka. Yuk. Let's go. Oke, kita menuju ke sana. Akhirnya aku pergi juga ke jalanan yang terkenal ini. Yang mana sih yang usually people? Iya, ini tuh juga terkenal. Ini tempat ini juga terkenal, Dukuh Atas BNI. Ini we should take picture here nanti. Kita pakai ini enggak sih? Okay. Pakai masker enggak sih? Tapi kayak di sana banyak yang enggak sih. Pas masih di kerumunan ya, tapi pas catwalk enggak. Ya udah, kita pakai dulu ya for the better safe than sorry. Yeah. Jadi kita pakai dulu ya, guys. 1, 2, 3. 1, 2. Outfit kita udah bagus banget. Kita mau kemana ini sekarang? Oke, where are we going? Oke. Kasih ruang. Hi, MGL! Bawa si cantik gemas ada Shanna. Her sister. My sister. Okay, hari ini kita udah ada di Citayam Fashion Week. Ini dari tadi ngelihat orang-orangnya udah waduh gila, udah keren-keren banget semuanya di sini. Boleh minta suaranya enggak yang ada di sini? Mana? Mantap banget gayanya ya, from head to toe semuanya bergaya. Coba kita tes dulu. Kita tes dulu ya bunyi slebeo-nya ya. Coba Shanna dulu deh. Oh iya. Coba Shanan, slebeo. Guys, gimana? Slebeo? Oh, tuh. Ayo, Kak Gisel gimana? Aku ya. Slebeo? Kurang ya? Kurang, ayo lagi. Coba nih, bisa cobain nggak? Slebeo-nya yang lebih mantap gimana? Coba. Ayo, ada yang bisa contohin nggak? Coba, Minca. Ada Minca di sini. Ada Minca. Kebetulan hari ini Gisel sama Shanna di sini mau tantangin buat makeup challenge sama Madam G. Wow. Tapi kalau kalian ini aku lihat gila kece banget ya. Wow. Setiap hari kesini dia. Dari mau like apa dari jam berapa jadwalnya gimana? Sore sih. Atau nginep di sini? Enggak dong. Rumahnya tapi jauh gak? Aku dari Bekasi. Wow. Lumayan ya. Kalau kamu dari Jakarta Barat. Jakarta Barat lumayan lah ya, enggak jauh-jauh amat ya. Siapa namanya sayang? Puput. Puput dari mana? Dari Lampung. Emang kebetulan main ke sini? Iya, main ke sini. Woi, kita sambut dulu Puput dari Lampung dong. Oke deh, kalau gitu langsung kita mulai aja. Oke, di sini ada nih ya. Udah ada makeup palette-nya Madam G, ada mundas ini buat apa sih namanya? Eyeshadow. Ini buat contour, buat semuanya deh. Lipstick, makeup semua boleh dipakai. Oke. Okay. Dalam 3 menit. Kalian juga ya? Bella sama kamu juga ikut ya, Minca. Oke. Okay. Oke deh, kita langsung hitung aja. 1, 2, 3. Ayo. Woo!
dua, satu. Yeay. Coba kita lihat. Ini mukanya putih-putih melati Alibaba ya semuanya ya. Panik banget. Panik banget. Oh, makeup dengan kepanikan. Tapi kita coba lihat dulu ya. Dari mulai dari mana? Kita lihat Minja. Hah? Iya. Tunggu. Minja. Coba lihat. Kayaknya banget. Tak enak, Bang. Coba aku lengkap pake, banget. Pakai bedak. Bedak. Jadinya bagus kok enggak keputihan. Iya kan bener kan karena tadi aku tak pakai contouring juga. Pakai contouring karena dia ada nih, udah ada konturnya, ada highlightnya. Blush, ya. Aku juga pakai shade eyeshadow yang ada bedaknya. Bedak. Di shadownya. Bibirnya? Bibir aku pakai ini nih. Tuh. Mantep. Boleh kelas. Nanti tepuk tangan kalau buat Minja segimana tepuk tangannya buat Dani? Oke, 5.000 orang ya. 5.000 orang. Boleh buat Puput sekarang. Kamu pakai apa aja tadi? Oh, langsung. Ini ya nutupin semua bekas jerawat. Nempel banget kayak perangko. Ini sangat nyatu banget. Nyatu banget. Terus pakai lip. Oh, pakai lip crayon. Coba kamu lihat cantik enggak? Cantik dong. Pakai eyeliner juga ya? Iya, pakai eyeliner. Itu gayanya apa namanya kalau yang pakai wing. Wing. Gitu ya. Wing. Coba tepuk tangannya buat Puput berapa? Ini berapa ya suaranya ini ya? Sama semua. Iya, 4.990 ya. Oke, baik. Coba Bella. Bella. Terus aku pakai cushion. Terus juga eyeshadow, blush on, sama ini tapi warnanya warna-warna earth tone gitu ya. Banget, Sa. Panik. Bagus banget tapi ya, alisnya cakep banget. Tepuk tangannya berapa buat Bella? Kayaknya lebih meriah. 5.500. Ya udah. Kalau gitu kita langsung gimana nih? Kita langsung catwalk. Kita langsung catwalk. Ada Mam Jidar juga nih. Yuk, 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 yuk. Jadi hari ini aku tuh akhirnya tergoda juga untuk ikutan datang ke sini karena dari kemarin kan udah heboh banget Citayam Fashion Week, terus kita udah bolak-balik bikin TikToknya pakai sound slebel-slebel juga ya kan. Jadi kayak sebenarnya apa sih gitu. Dan kebetulan aku hari ini datang sama tim Madam G. Kebetulan Shannon pengen main juga. Jadi iya, jadi kayak sekalian aja. Sudah ketemu Bongnya belum enggak? Belum. Makanya aku hari ini ketemu siapa? Aku tanya ternyata ada Bella, ada Minja, kan banyak ya icon-iconnya. Tapi belum ketemu Bongnya, belum ketemu JJ, emang ada orang-orangnya? Penasaran gak sih? Penasaran sih ya. Iya. Penasaran sih, tapi ya udah kalau gak ada mungkin lain kali bisa ketemu lagi. Hopefully. Ada Bongnya. Ada Bongnya. Mana? Boleh di tengah enggak? Boleh di tengah. Kita mau nyoba gayanya gimana dong? Boleh gayanya gimana? Kakak jangan sebelah sini Kak, sini Kak. Coba satu, dua, tiga. Aduh videonya lain terus ya. Sehat. Ya. Terima kasih ya udah mau foto sama aku. Bangga loh aku loh. Eh udah. Bongnya apanya? HP gua fotoin. Iya. Kasih ke Bongnya. Kasih ke Bongnya. Tuh ini enggak baru, kasih yang baru dong ke Bongnya. Yang baru guys. Sorry. Ini buat apa dari Madam G buat kamu nanti dikasih lagi di belakangnya. Jangan cuma lokin doang, woi. Nanti biar glowing. Pakai. Pakai. Selebel. Foto katanya, Mbak. Iya, nanti dikasih lagi yang banyak. Wih, ini mantap dipakai. Gemes banget. Ini langsung meresap.
Ini. Sini aku pakein, aku pakein, aku pakein. Menang banget. Beres label. Wangi enggak? Wangi enggak? Wangi. Tapi ngapa jadi abu-abu? Kebanyakan makanya. Ini lucu banget sih, nggak nyangka bisa ketemu nih, asik. Lihat topinya udah sama kan? Iya, aku jadi kurma. Aku, kamu sama aku, sama kurma lebih naksir mana? Coba lihat dulu. Iya, mikir. Dia mau mikir baik-baik. Mbak, pilih mana? Kalau ada kurma sama aku, pilih mana? Pilih mas saya. Iya benar-benar. Jawabannya bijak. Iya benar. Seneng kak. Ya, mukanya kalau seneng gitu doang kita kan. Sebel nggak kalau ramai dikerumunin gini? Sebel apa seneng? Seneng. Oh seneng, hebat berarti. Tepuk tangan dong. Hatinya baik berarti ya. Ah nonton Bonge ya mak. Kalau dicintai mungkin nanyain ke Bonge juga di mana tempatnya. Mau dipindahin ke Pik. Emang mau dipindahin ke Pik? Kalau dipindahin gimana? Ada kereta nggak tuh ke Pik? Apa sih Bonge? Kamu seneng nggak kalau dipindahin? Apa maunya di sini aja? Ini kan di jalan kak, maksudnya nggak ini juga sih, takut ada yang keserempet ya kan? Oh, ada kesadaran buat takut mengganggu ini ya, kelancaran umum ya. Berarti emang kalau pindah kamu setuju? Ada setujunya, ada enggaknya juga sih. Kayaknya enggaknya kenapa? Karena ini memang awal kalian di sini. Iya, ini awal Bonge viral di sini. Bonge. Mantep banget ah. Nyangka gak sih kamu bakalan kayak gini? Nyangka gak? Enggak. Sama sekali gak nyangka. Soalnya kan ini video gak sengaja juga sih bikin konten. Berarti ini mah namanya rezeki ya. Dari Allah ya. Anak baik. Yeay, tepuk tangan dulu dong buat Bonge dong. Ini semua. Makasih ya. Iya, oke. Iya, pinjem. Dah. Bye. Dadah. Ada Bongenya. Bersol laki. Tapi Bonge gitu ya? Iya, kayak asik orang Jepang ya. Gimana mukanya? Gimana gimana? Allah. Udah ah. Lucu banget. Oh. Gila sih. Aku malu lagi. Aku cukup sekali. Cukup sekali. Aku merasa. Cukup sekali ini udah mukanya udah kayak apa ya? Udah kayak ikan asin. Ayo masuk dulu yuk. Terima kasih udah nonton YouTube-nya tadi makeup bareng Madam G di Citayam Fashion Week bersama dengan Shannon. Ada Bonge juga. 1, 2, 3. Slebel.